Selamat pagi, Trevor. Selamat pagi, Komandan. Hari ini kau mendapatkan misi khusus, Trevor. Apa itu, Komandan? Jadi salah satu truk amunisi kita hilang. Aku ingin kau mencarinya. Apa? Truk amunisi? Iya, benar. Isinya adalah peluru-peluru untuk senjata kita. Itu truk yang sangat penting. Kau harus menemukannya hari ini. Oke, siap, Komandan. Tapi di mana lokasinya, Komandan? Saya tidak tahu. Tenang saja. Kita sudah mendapatkan petunjuknya. Kau harus menemukannya hari ini pokoknya, karena itu berisi peluru-peluru yang sangat berbahaya. Oke, siap. Halo guys, selamat datang kembali di channelku. Oke guys, jadi salah satu truk yang berisi amunisi atau peluru itu lagi hilang guys, milik TNI ya. Jadi di sini gua mendapatkan misi untuk menemukan truk peluru itu guys, atau truk amunisi itu guys. Jadi langsung aja, ini adalah misi yang cukup berbahaya. Sekarang kita mulai saja misinya. Dan BTW tadi kita udah mendapatkan petunjuk dari komandan. Kita langsung saja cek guys, di mana lokasi dari truk peluru itu ya. Kita coba cek guys. Oke, ini dia lokasinya teman-teman. Oke, sepertinya ini lokasinya berada di dekat danau guys. Di belakangnya itu ada danau ya. Oke, jadi kalau nggak salah satu-satunya danau di sini ada di sana guys. Nah, arah sana itu ada danau kayaknya. Oke, kita langsung saja berangkat teman-teman. Nah, di sini nanti kita bakalan naik ini guys. Ini adalah salah satu kendaraan militer milik TNI guys. Nah, wah ini kendaraan keren banget ya. Bisa kalian lihat itu ada senjatanya cuy. Ini bukan tank teman-teman, tapi ini punya senjata di atas ya. Nah, nanti kita bakalan pergi menjalankan misi ini bersama si Rido. Halo Rido. Halo, Sersan Trevor. Hari ini kau ikut denganku. Kita menjalankan misi khusus. Siap, Sersan Trevor. Oke guys, kita ajak si Rido ya. Let's go Rido, kita berangkat. Siap, Sersan Trevor. Oke guys, kita naik. Oke, keren. Let's go Rido. Siap. Kita menjalankan misi apa, Sersan Trevor? Kita bakalan mengambil truk yang berisi amunisi atau peluru. Waduh, berarti ini misi yang sangat penting ya? Iya, benar sekali. Ini misi sangat penting, Rido. Kita nggak boleh gagal. Oke, siap, Sersan Trevor. Oke, guys, kita langsung berangkat sekarang. Dan ya, kita coba cek interior dulu kali. Oke, ini dia interiornya, cuy. Dan juga interiornya, guys. Nah, di sini ada senjata. Kita coba tembakin senjatanya ya. Oke, bisa nembak senjatanya, guys. Oke, senjatanya bisa ditembakin. Sekarang kita langsung berangkat menuju ke petunjuk itu ya. Kita pergi ke lokasi dari petunjuk itu, guys. Kita cari truk yang berisi amunisi itu, guys. Oke, buka, Pak. Ya, ilah kelamaan. Oke, kita berangkat sekarang. Wah, gila ini kendaraan keren banget, guys. Bisa nembak, guys. Bisa nembak ya. Kita tembak itu orang, guys. Fuck. A few moments later. Oke, guys, sebentar lagi kita nyampe di danau. Kalau kita lurus, kita langsung ketemu sama danau di sana. Nah, ini dia. Akhirnya kita nyampe di danau. Wah, kita nyampe di danau, Sersan Trevor. Iya, Rido. Sekarang kita cari di mana lokasi dari truk peluru itu ya. Wah, itu kayak gimana truknya, Sersan Trevor? Katanya sih warnanya kuning. Warnanya kuning ya. Kita coba ke sini. Gak ada apa-apa di sini, Sersan Trevor. Wah, iya juga nih, di mana ya? Mungkin ke sini, kita cari dulu, guys. Apakah itu Sersan Trevor? Mana? Itu tuh. Wah, iya benar itu. Kayaknya itu, guys. Oke, kita turun dulu di sini. Oke, kita turun dulu. Oke, kita jaga-jaga, guys. Kita pegang senjata. Siapa tahu ada musuh di sini. Oke, sepertinya nggak ada musuh ya. Oke, sepertinya nggak ada musuh. Aman. Oke, ini dia, guys. Nah, benar. Ini adalah truk amunisi itu ya. Jadi benar ini truknya Sersan Trevor? Iya benar Rido, truknya ini nih. Tapi kenapa cuma gini doang ya? Itu bagian depannya doang. Nah, amunisinya adalah yang ini. Nah, ini dia guys. Yang ini tuh amunisinya. Itu cuma kepalanya doang. Nah, di sini ada kotak. Nah, kotak ini tuh berisi peluru dan amunisi dari senjata-senjata yang ada di markas militer nih. Oke. Oke Rido, sekarang kita langsung bawa truk ini kembali ke markas militer ya. Kau setir mobil tadi yang kita bawa. Oke, siap Sersan Trevor. Oke guys, sekarang kita langsung bawa truk peluru ini guys.
Ya, truk peluru ini harus langsung kita amankan ke markas militer, cuy. Karena nanti kalau hilang gawat banget ya. Kita bakalan kekurangan peluru, guys. Kita langsung naik ke sini. Oke, kita langsung naik ke sini. Iya. Oke. Kita coba cek interiornya dulu kali ya. Oke, interiornya kayak gini, guys. Ya, biasa aja ya. Nah, ini bannya ada berapa, cuy? Rodanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 roda, guys, dan ditambah satu yang di atas jadi 9 rodanya, cuy. Waduh, gila. Sekarang kita sambungkan truk ini ke belakangnya ya, ke trailernya, guys. Oke, kita sambungkan dulu. Kayak gini, dan nah, udah nyambung, teman-teman. Nah, gila, ini panjang banget kendaraannya ya. Tuh. Udah kayak truk gandeng, guys. Nah, dengan begini kita udah siap nih. Oke, jadi sekarang kita langsung saja balik ke markas militer ya. Oke, itu dia si Rido, guys. Oke, kita langsung kembali ke markas militer, teman-teman. Kita belok ke sini. Wah, gila, ini kendaraan panjang, guys. Asli panjang banget. Isinya penuh dengan senjata ya, amunisi peluru, guys. Ya, ini kendaraan nggak bisa berjalan dengan cepat ya. Lambat banget, guys. Ini rodanya dihitung-hitung jadi berapa, guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, guys. Rodanya ada 12 sekarang. Gila. Rodanya ada 12, coy. Pokoknya kita kembali ke markas militer sekarang. Kita amankan truk peluru ini. A few moments later. Oke, guys, bentar lagi kita nyampe di markas militer lagi. Nah, tinggal lurus habis itu belok kiri, cuy. Oke, ini dia, guys, markas militernya. Kita udah nyampe, langsung aja kita belok ke sini. Oke, iya. Oke, bentar lagi kita nyampe, teman-teman. Wah, gila, ini kendaraan panjang banget ya. Oke, kita langsung masuk ke markas militer, cuy. Oke, ya, kita tolong buka pintunya. Kagak bisa, coy. Oke, kita masuk aja lah, bodo amat dia. Iya, dia juga nabrak tuh. Oke, kita belok ke sini. Ya, ini beloknya agak susah karena kendaraannya panjang banget, guys. Kita belok ke sini juga. Oke, dan nah, kita parkir di sini, guys. Nah, kita parkir di sini ya. Nah, di sini, guys. Oke, kita parkir di sini, guys. Oke, cakep. Kita udah berhasil memarkirkan kendaraan yang sangat panjang ini, guys. Oke. Nah, dengan begini kita udah berhasil mendapatkan truk peluru itu ya, dan itu dia si Rido. Oh, ya, Rido. Eh, buset, Rido, jangan ditabrak itu, woi. Wah, misi kita berhasil ya, Sersan Trevor. Iya, berhasil. Untuk saat ini berhasil. Sersan Trevor, kesini sebentar. Waduh, bentar, ada yang manggil gua. Lu di sini aja ya. Oke, siap, Sersan Trevor. Ya, ada apa, Komandan? Ada misi tambahan lagi untukmu. Oke, siap, Komandan. Misi apakah itu? Jadi ada dua mobil tempur kita yang hilang sekarang. Aku ingin kau mencarinya lagi. Ini adalah kendaraan tempur yang sangat penting. Kau harus menemukannya lagi ya. Oke, siap, Komandan. Akan saya coba. Apakah ada petunjuknya, Komandan? Ada petunjuknya, ada. Oke, siap, Komandan. Saya akan menemukannya hari ini juga. Bagus. Oke, guys, kita mendapatkan misi lagi. Kali ini adalah kendaraan tempur ya. Kendaraan tempur militer yang hilang, cuy. Oke, kita ajak si Rido lagi ya. Oi Rido. Siap, Sersan Trevor, ada apa? Kita dapat misi tambahan lagi nih. Kita harus menemukan dua mobil tempur polisi yang hilang. Siap, Sersan Trevor. Oke, jadi langsung aja kita berangkat ya. Siap, Sersan Trevor. Tapi di mana lokasinya, Sersan Trevor? Bentar, biar gua cek petunjuknya dulu. Oke, guys, ini dia petunjuknya. Ini kan bukannya bandara di Sandy Shores itu ya? Wah, iya bener nih, gak salah lagi. Oke, untuk kendaraan tempur yang pertama ada di bandara Sandy Shores. Kita langsung berangkat ke sana, Rido. Yap, Sersan Trevor. Oke, guys, sekarang kita langsung berangkat menuju ke
Bandara Sandy Shore. Kita akan cari kendaraan tempur militer itu ya. Oke, kita naik kendaraan ini lagi. Let's go, Rido. Siap, saya San Trevor. Oke guys, kita harus bergegas lagi. Belum kendaraan tempurnya hilang, kita cari lagi guys. Kali ini adalah kendaraan tempur ya, bukan truk amunisi guys, bukan truk peluru. Ini adalah kendaraan tempur guys. Oke, sekarang kita menuju ke Bandara Sandy Shore guys. Waduh, ada orang maling mobil guys. Nah itu dia, mobil warna pink. Oke guys, kita hentikan dulu mobil warna pink itu. Oke guys, kita hentikan dulu pencuri mobil ini. Aduh, mobilnya jadi rusak coy. Buset. Oi. Waduh, dia kabur guys. Gak bisa kita biarin ya. Nah, kita hentikan dulu guys ini guys. Oke, dia berhenti guys. Iya, tapi jadi ringsek gini ya. Kita suruh dia keluar. Oke. Aduh, mobilnya nyangkut coy. Astaga. Kita tabrak pencuri mobil ini. Rasain loh. Oke guys, kita kembaliin mobil ini dulu ya. Kita kembaliin mobil ini. Ya, kita bantu orang tapi mobilnya jadi rusak parah gini guys. Ya udah, gak apa-apa lah ya. Nah, itu dia guys. Itu dia pemilik mobil ini. Ini mobilnya, Bu. Ringsek dikit, Bu. Gak apa-apa ya. Oke guys, ya si ibunya udah berhasil mendapatkan mobilnya. Oke, kita lanjutkan misinya guys. Let's go, Rido. Oke, siap, saya San Trevor. Oke guys, sekarang kita lanjutkan misinya ya. Kita pergi ke Bandara Sandy Shores. Ya, ini masih lumayan jauh guys. Pokoknya kita kesana sekarang. A few moments later. Oke guys, bentar lagi kita nyampe di Bandara Sandy Shores guys. Bandara Sandy Shores, teman-teman. Nah, di depan sana tuh kayaknya ya. Nah, ini dia guys. Kita udah nyampe cuy. Ini adalah Bandara Sandy Shores. Nah, di manakah mobil militernya, cuy? Apakah kalian melihat mobil militer? Apa kau melihat mobil militer, Rido? Tidak kelihatan, saya San Trevor. Oke, kita cari dulu, guys. Adanya cuma pesawat ya. Mungkin di sini. Oh, itu dia. Nah. Wah, ketemu juga akhirnya saya San Trevor. Iya nih, Rido. Oke, kita turun dulu. Oke, nah itu dia guys, nggak salah lagi sih. Wah, bener guys, ini dia. Wow. Wah, bentuknya keren juga nih. Wow. Oke, ini dia kendaraan militer yang kita cari guys. Ya, di atasnya ada senjata juga ya. Oke, kita coba masuk. Oke. Nah, lah lu kenapa ikut masuk, Rido? Saya juga pengen masuk, Sesan Trevor. Saya pengen coba juga. Oke lah, ya udahlah. Wah, ada senjatanya, Sesan Trevor. Bagus banget. Ya memang, soalnya ini kendaraan tempur, woi. Oke guys, kita coba cek interiornya. Oke, interiornya kayak gini dan ada bagian nembaknya, guys. Jadi bagian nembaknya terpisah ya. Orang yang di atas yang bisa nembak, guys. Woi, turun lu, Rido. Gua pengen coba yang di atas. Oke, Sesan Trevor. Turun. Oke, guys. Sekarang kita coba yang naik di atas ini. Seperti apa rasanya, guys? Oke, kita coba. Oke, bisa, guys. Bisa naik, ya. Bisa naik dan... kita coba tembakin senjatanya, nih. Mantep banget, guys. Wah, langsung meledak itu. Langsung meledak itu helikopter. Kita tembak lagi itu pesawat, guys.
ledakkah? Wah, meledak cuy. Kita tembak lagi pesawat itu. Wow, gila dahsyat banget sih ini. Oke, kita turun. Oke, Ridho. Kita sudah berhasil mendapatkannya. Sekarang kita bawa kembali ke markas militer. Seperti biasa, kau setir kendaraan yang tadi ya. Oke, siap, Sersan Trevor. Oke, guys. Sekarang kita langsung kembali ke markas, guys. Kita koleksi kendaraan militer ini ya. Oke, sekarang kita langsung kembali ke markas militer. Ini lumayan jauh, guys. Oke, sekarang kita kembali ke markas militer, teman-teman. Aduh, nabrak. Aduh, buset. A few moments later. Nah, itu dia, guys. Ini dia, kita belok ke kanan. Oke, ini dia jalan masuknya, coy. Ya, bentar lagi kita nyampe. Kita ke sini. Nah, kita langsung masuk terobos aja, guys. Ya, terobos aja ya. Oke, kita ke sini, ke sini. Yap. Dan ya. Sekarang kita langsung parkir lagi, guys. Kita parkir kendaraannya di sini ya. Oke, kita parkir di sini. Ya, cakep. Si Ridho mana tadi, guys? Oh, itu dia si Ridho, guys. Ya, oke, si Ridho udah nyampe. Oke, Ridho, kita udah berhasil mendapatkan satu kendaraan militer lagi. Wah, mantap sekali, Sersan Trevor. Tapi kita belum selesai, Ridho. Masih ada satu lagi mobil tempur yang hilang. Kita harus mencarinya. Oke, siap, Sersan Trevor. Oke, bagus. Oke, guys, kita kurang satu lagi. Ini kita langsung cek aja di manakah lokasi dari kendaraan tempur yang terakhir ini, guys. Kita coba cek. Oke, Ini di mana ya? Apakah kau tahu lokasi ini, Ridho? Lah, itu kan tempat dekat sama rumah pemotongan kayu. Oh, gitu ya. Kau tahu lokasinya ya? Iya, saya tahu. Saya Sandra Ford. Oke, kalau gitu, Ridho. Kita ke sana langsung ya. Nanti kau kasih tahu aku di mana lokasinya. Oke, siap, Sersan Trevor. Oke, guys, kita langsung berangkat. Kita naik ini lagi. Kita bakal naik ini terus, guys. Ini adalah kendaraan yang paling bagus. Aduh. Aduh, Sersan Trevor, saya belum naik. Sorry, Ridho. Buruan naik. Oke, si Ridho udah naik. Sekarang kita langsung pergi mencari kendaraan tempur yang terakhir, guys. Apakah ini lokasinya jauh, Ridho? Lumayan jauh, Sersan Trevor. Tapi jalanannya nggak rumit. Kita tinggal lurus aja ke arah utara. Oh gitu ya? Oke. Tinggal lurus ke arah utara, guys. Oke, jadi ini kita ke sini. Oke, ini lurus berarti ya, Ridho? Ya, benar sekali, Sersan Trevor. Tinggal lurus doang. Oke, guys. Kita tinggal lurus doang. Sekarang kita cari yang terakhir ya. Kita lurus, guys. A few moments later. Oke, Ridho, ini udah deket ya? Ya, udah deket, Sersan Trevor. Oke, nah itu ada kayu-kayu tuh. Nah, ya ini udah deket banget, Sersan Trevor. Oke, terus kemana nih, Ridho? Nanti depan belok kiri. Belok kiri ya? Nah, ini dia belok kiri, Sersan Trevor. Belok kiri di sini? Iya, benar, belok kiri di sini. Oke, iya ini benar dekat sama tempat penebangan kayu ya. Oke, kita belok ke sini. Terus kemana lagi? Harusnya di sekitar sini, Sersan Trevor. Oke, harusnya di sekitar sini ya. Oke, di sekitar sini ya. Oke, guys, kita cari ya. Sambil kau lihat-lihat ya, Ridho, apakah ada? Aduh, rusanya ketabrak, coy. Ya, dia masih hidup. Oke, Ridho, sambil kau lihat-lihat ya, di mana kendaraan tempur militer itu. Oke, siap, Sersan Trevor. Oke, guys, kita lihat kiri kanan. Oh, itu dia tadi, Sersan Trevor, di belakang. Di belakang? Iya, di belakang. Benar. Oh, shit. Kita ke sini, guys. Nah, itu dia, Sersan Trevor. Kita coba turun dulu, guys. Wah, ya benar, itu dia kendaraannya, cuy. Oke, ini dia kendaraannya, guys. Kita coba review langsung nih kendaraan. Wow, bentuknya kayak tank ya, guys. Tapi ini bukan tank, cuy. Soalnya rodanya gede-gede gini ya. Kalau tank kan rodanya ada rantainya gitu, guys. Terus ada senjata di bagian atas, coy. Apakah ini dinaiki di atas? Oh, bukan, cuy. Ini bisa dikendalikan dari dalam. Oke, kita coba naik.
Oke, ya, dan kita cek interiornya. Buset, kenapa jadi kayak gini, guys? Interiornya kayak gimana nih? Kita coba cek ya. Oke, interiornya kayak gini. Oke, guys, sekarang kita langsung tes saja senjatanya ya. Kita tembakin senjatanya, guys. Oke. Oke, bisa, guys. Oke, bisa. Oke, bisa ditembakin ya. Kita tembakin ke mobil itu. Hah, meledak. Meledak semuanya ya. Wow. Gila, ini mirip tank, guys. Tapi bukan tank ya. Mirip tank, tapi bukan tank, coy. Oke, sekarang kita kembali ke markas militer, teman-teman. Oh iya, tadi si Rido gua tinggalin, guys. Ya udah, bodo amat ya. Dia pasti nanti bakal mengikuti kita, guys. Oke, kita pergi ke markas militer sekarang. A few moments later. Oke, guys. Nah, kita nyampe juga di markas militer ya. Oke, kita langsung masuk. Kita langsung masuk, guys. Kita terobos aja lah. Iya. Kita terobos. Kita belok ke sini, guys. Oke, belok ke sini dan ke sini. Yap. Oke, cakep. Nah, itu dia, guys. Itu dia kendaraan yang kita temukan tadi ya. Oke, kita langsung parkir di sini, teman-teman. Nah, cakep. Kita tembak door. Oke, kita stop di sini dan oh, itu dia si Rido, guys. Udah nyampe aja nih si Rido ya. Oke, guys. Oke, kita tutup dulu ini. Ya, oke, itu dia si Rido udah nyampe, guys. Sekarang kita parkir juga yang ini deh. Kita parkir dulu, guys, yang ini. Kita parkir di sini. Aduh, sorry Rido. Kelindes si Rido, guys. Ya, kita taruh di sini dan oke, cakep. Nah. Oke, teman-teman, dengan begini kita berhasil mengumpulkan 4 kendaraan militer ya. Ya, tadi sebenarnya cuma 3 yang kita kumpulin, guys. Tapi di sini jadi ada 4, cuy. Gila, keren banget ya. Ini ada truk peluru, teman-teman. Truk amunisi. Terus ini kendaraan tempur 1, kendaraan tempur 2, dan ini kendaraan yang kita pakai dari awal, guys. Oke, teman-teman, jadi itu tadi, guys. Jadi kita udah berhasil menyelesaikan misi kita hari ini ya. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye-bye.